Halo sedulur, apa kabar? Kali ini di Galaxy Art akan mencontohkan atau memberi tutorial cara sablon multiflex ya. Jadi ini bisa dilakukan sendiri di rumah karena hanya membutuhkan satu alat yang pasti di setiap rumah ada yaitu setrika kenapa di sini saya menggunakan setrika tidak menggunakan alat press karena nanti pada saat teman-teman mau e, memasang sablon ini itu pa, e, bisa ada kemungkinan teman-teman nggak punya alat press jadi akan saya praktekkan menggunakan setrika ya bagaimana pengaturan setrikanya kemudian berapa lama ditahan lalu sampai proses akhir ya di sini ada tiga masker yang akan saya sablon dua merah dan satu biru ya nah ini nanti akan kita pasang di masker ini jadi untuk apa alasnya ini bebas ya pakai apa aja bisa kalau di rumah biasa pakai kain pakai kain kalau biasa di rumah pakai uh, apa busa setrika itu bisa juga yang penting intinya tingkat kepanasan dari setrika itu dan tekanan <tuh> tekanan serta waktu penekanan ya jadi di sini saya setel Posisi setrika ini di setelan katun ya Atau posisinya di nomor 2 paling ujung Paling besar nomor 2 Itu setelannya Nah bagaimana caranya? Mari ikuti langkah-langkahnya Yang pertama persiapkan berubahan Bisa baju, bisa kaos Atau mau masker juga bisa Nah yang pertama mau saya tempel itu yang ini Ya. Posisi untuk di masker itu kita jangan mengikuti garis bawah ini karena posisinya posisinya ini di bagian hidung. Ini bagian hidung, ini mulut, ini janggut ya. Jadi posisinya seperti ini. Dia di samping mulut. Nah, seperti ini setelah setrika panas bisa langsung kita pakai kita pakai dengan cara ditempel lalu tekan jangan digosok ya tekan sampai 16 detik kurang lebih 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sudah selesai cabut Oke. Yang satunya lagi kita pasang posisi hidung, mulut, kemudian ini janggut ya. Kita pasang di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Oke, selesai Selesai ya Nah, setelah dipres press menggunakan setrika langsung langsung 11, plastiknya atau maskingnya kita tunggu agak dingin ya agak dingin kemudian baru setelah dipegang gini nggak panas lagi kita bisa buka nah udah jadi teman-teman ini juga oke satunya oke sip lagi siap oke kalau misalkan ini masih belum terlalu nempel bisa kita tekan lagi kita panaskan lagi bisa menggunakan kain kertas atau menggunakan bekas ini yang tadi ya oke ini akan saya praktekkan kalau misalkan masih belum dirasa kurang rapet kurang nempel ini molor ya namanya polyflex molor dia Oke kita ini bagian kasar yang bagian kasar ini ada bagian kasar bagian halus ini apabila kita balik bagian yang halus ini yang di bawah seperti ini yang nempel ke lapisan sablon itu akan menimbulkan efek kaku jadi ini nanti jadi kaku cuman dia mengkilap nanti kita bikin satu yang mengkilap yang ini ya eh oh sorry sorry yang ini ya ini kita bikin yang mengkilap yang logonya ya ini bagian yang halus ini bagian yang kasar kita yang halus yang tempelkan Oke okay. lagi dan enggak seberapa mengkilap ya tuh ya enggak kan? seberapa mengkilap terus ini juga molor nanti kalau kita buat seperti ini ini masih panas belum bisa ditarik Tuh oh, kelihatan enggak? Kita giniin ya. Tuh. Oh. kan Ini ini enggak nggak memantulkan cahaya, yang ini memantulkan cahaya. Cuman dia lebih kaku, tapi masih elastis juga sih. Oke, satunya kita coba lagi. Ini bagian halusnya, ini bagian kasarnya. Kita buat mengkilap. Ditekan sekuat tenaga, oke, yang ini udah yang ini. Oke selesai Nah udah mengkilap nih ya kelihatan nggak Oh beda sama yang tadi ya Nah ini yang nggak mengkilap nih ini nggak mengkilap nih Oke untuk teman-teman yang ingin belajar sablon sendiri di rumah, tetapi tidak bisa uh, membuat bentuk-bentuk seperti ini huruf-huruf seperti ini, nanti bisa memesan melalui akun shopee saya. Di situ saya sertakan di deskripsi nantinya. Nah untuk paket yang ada di Shopee itu nanti ukurannya yaitu per 10 cm kali 45 cm kalau nggak salah ya kurang lebih setengah meter 45 cm kurang lebihnya ya nah itu nanti bisa dipesan di link yang ada di deskripsi silahkan dipilih di situ kemudian bisa langsung chat saya atau komentar nanti, saya beri nomor HP-nya juga, nomor WA. Jadi, nanti bisa langsung komunikasi, langsung ke WA ya. Terima kasih, teman-teman, telah menonton. Semoga sehat selalu dan salam sukses.